Berkeliling dan Pak Haji Ade berkeliling bahwa di Banten ini alhamdulillah luar biasa banyak pondok-pondok pesantren, baik pondok pesantren salafi maupun juga modern. Jadi kita ingin dengan santri inovator bahwa bukan hanya belajar ilmu agama dan itu pasti dari para kiai dan ulama yang di pondok pesantren, tapi yang paling penting juga diberi skill dan kemampuan. Skill kemampuan agar mereka bisa jadi pengusaha, mereka bisa jadi pegawai dengan keahlian tertentu. Jadi nanti dilihat dulu mereka mau seperti apa. Apakah nanti kita masuk ke pondok pesantrennya atau nanti beberapa santri dikumpulkan di dalam training center atau balai latihan kerja. Tapi yang pasti insya Allah mudah-mudahan mereka lulus pondok, mereka juga punya sertifikasi untuk bisa bekerja nanti di pondok. Sesuai dengan passionnya ya, tentunya tuh, kita akan memilih dari para santri ini sebenarnya untuk apa. Apakah jadi pekerja, apakah jadi pengusaha.